Halo, selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dalam acara saya di channel Joslet TV. Pagi ini saya akan mereview perjalanan saya. Ini saya di Batu Pioton Villa. Dekatnya seberangnya BNS, itu BNS. Ikuti perjalanan saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam Joslet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel saya. Lanjut ya guys ya. Sekarang saya di prosesi di Batu. Nah, ini tempat penginapan yang saya tempatin. Saya sekarang berada di Batu Pioton Villa. Yang pertama, tepat depannya BNS tuh, BNS. Mantap view-nya. 3 lantai. Nah, ini yang saya tempatin ini lantai kedua. Lantai satunya tadi sebawah sana. Ini lantai dua. Yang atas itu untuk kafenya. Namanya Palm Cafe. View-nya cukup bagus. Nah, ini cocok untuk kalian, untuk para backpacker yang low budget. Cukup mantap tempatnya. Kita lihat. Lokasinya gampang, tepat di depan BNS. Ini nanti satunya. Oke. Kamar-kamarnya. Oke, kita sekarang menuju ke kamar. Let's go. Oke. Sekarang ini kamarnya, saya di 205. Ini harusnya kamar yang superior. Cuman saya dapat kemudahan lah, dikasih kamar yang superior tapi dengan harga yang standar. Yang kita dapetin sih ini ya lumayan lah, dapat kayak gini dengan low budget sekian. Ini dapat kupon untuk sarapan pagi 2 orang, dapat password wifi sekian. Oke, ini kita dapetin lumayan sih dengan kondisi kayak gini, dengan kondisi corona gini kita masih bisa jalan-jalan. Oke, ini kamar mandinya bagus, ada wastafel, ada kran air panas, air dinginnya. Oke, lanjut. Nanti kita lanjut lagi keseruan kita nanti sore saat lagi. Oke, salam Joslet. Oke teman-teman, saya tadi habis review posisi kedatangan saya ke sini. Memang saat ini temanya kita low budget ya. Jadi perjalanan saya dari pertama sampai terakhir itu memang saya coba untuk seminimal mungkin dengan kondisi kayak saat ini. Kebetulan saya sama istri, kebetulan istri lagi istirahat. Jadi saya cuma sekedar review aja. Nanti untuk tempat-tempat lain, nanti rencana saya nanti malam mau ke tempat nongkrongan namanya Coklat Klasik. Jadi posisinya dari tempat yang saya menginap ini sampai ke sana nggak jauh, cuman kurang lebih 2-3 kilo. Kenapa saya pilih di sini? Karena yang satu deket dari BNS, kedua sampingnya Indomaret, jadi kalau mau beli apa-apa kita nggak bingung. Terus akomodasinya juga deket, cepet, tempatnya sejuk. Terus untuk harga sih, harusnya kalau untuk kelas yang superior, yang kayak gini yang tadi yang saya review tadi di video sebelumnya, itu seharusnya sebenarnya harganya 320-325, cuman saya dapat harga 300 plus makan pagi. Jadi kalau saya rasa sih dengan low budget tema saat ini, saya pikir udah sangat cocok lah untuk kita yang sedang ngirit cuman pengennya lagi pengen bertamasya. Oke, nanti saya review lagi untuk perkembangannya setelah sore. Nanti sore saya lanjut ke tempat berikutnya. Oke, jangan kemana-mana, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dukung channel saya supaya lebih maju dan berkembang. Oke. We'll be right back.